SMP Benua Kayong. Alah, alah, udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan kubuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Digi di channel Alil TV, TV yang kita pangkunya. Oke, Digi saat ini berada di lapangan tuan-tuan ya, Stadion Muhammad Zainuddin. Waduh, yang pastinya stadion ini benar-benar stadion zaman dulu ya, udah ada di masa ketapang-ketapang dulu-dulu gitu deh. Oke, pagi hari ini Digi melihat anak-anak ya, para tim juga di sana ada anak buah Digi yang lagi seleksi untuk menjadi pemain GSI mewakili Benua Kayong. Oke, buat kamu semua jangan lupa sekali lagi untuk like dan subscribe di channel Alil TV, TV-nya Ketapang punya. Semalam saya lihat bagaimana kemampuan kalian bermain. Ya, ada semalamnya biasa-biasa, hari ini bagus. Ada semalamnya bagus, hari ini abang bagus. Ada semalam bagus, hari ini biasa-biasa. Ada semalam biasa-biasa, hari ini biasa-biasa juga. Ya. Jadi Pak, ini daftar yang kelulusan. Kalau pemalam takut berubah-ubah ya Pak. Tapi saya menilai objektif. Mungkin ada pemainnya kah, ada beberapa orang. Yang penting kita ini untuk mewakili Benua Kayong. Betul. Nah, kedepannya kita latih kembali. Bagusnya saya harap sih guru-guru di Benua Kayong ini tak buat SSB kan. Harapan saya seperti itu. Ya. Egi Januardi, Ahmad Junaidi, Enji Maulana, Aidil Pratama, Sharif Kamadani, Alvin Lutfi, Sultan, Mohayar Muda, Robi Aprilio, M. Solihin, Emma Saputra, Sandi Arahman, M. Saleh, Ipan Dwi Ihsan, Beri Nadi Saputra, Dani Febiansah, Ikhwan El Farisi. Ya. Nah, jadi selamat bagi yang lulus dan dijaga kondisinya. Kalau ada yang sakit apa segala akan diganti lagi dengan yang tidak lulus ini. Ya. Ada doa mulai. SMP Benua Kayong.